سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita berhenti hari itu dekat mana? Muka lapeh. Muka lapeh. Duduk di Haidatun. Situ tak? Bawah lagi. Dan keluar dengan kata Al-Muwafiq tu. Situ. Di bawah lagi. Di bawah lagi. Tu dia. Maka keluarlah dengan kata jazam itu oleh syok. Tak apa. Jadi apa dulu? Tak kalanya dalam perintah mari kepada kitanya fa'lam. Maka hendak yakin olehmu. Hendak yakin olehmu akan bahwasanya Allah tu, bahwasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Hak kita dah baca semua dalam ayat surah Muhammad 19. Ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu bunyi tu pendek sahaja. Bunyi tu pendek ayat dia. Itu dia. Jadi itu dia panggil kalimah syahadah. Boleh panggil kalimah
tayyibah. Boleh panggil kelimah as-sabitah. Nama dia tu banyak sekali ayah tu. Kita ambil tahu lebih baik. Kita ambil tahu lebih comel. Makna dianya, bukan. Nama dianya kalimah syahadah. Kalimah sabitah pun kita panggil. Kalimah apa? Kalimatul tayyibah pun kita panggil. Kalimatul iman pun kita panggil. Nama dia banyak dah. Apa pengertian Tuhan kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya ambil situ ni apa hak tu? Fa'lan maka yakin olehmu akan bahwasanya tidak ada tuan selain daripada Allah. Tak ada selain daripada Allah dengan makna Allah je tuan. Allah je Tuhan. Ikut kita panggil tu ayah tu. Kalau panggil tuan pun tak apa. Panggil Tuhan pun tak apa. Tapi hak kena benarnya tuan. Tuan. Orang Arab je tak ada nak kira lah ni mau sebab ya Arab. Kita orang Melayu ni kena kira kedua. Wa emo tuan. Wa emonya Tuhan. Hati. Bagi tanya kereta dek depan ni siapa tuan? Kereta dek depan ni siapa Tuhan? Orang tak tanya Tuhan. Orang tanya tuan. Itu dia. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Ada. Kelik kepadanya Allah ialah Tuhan. Allah ialah Tuhan. Ya hak betul hak mana? Hak betulnya kena patah Tuhan. Tuhan. Supaya orang menulis juga. Orang menulis. Kalau nak royak kata, hey, beri maklumat kepada orang tua-tua. Orang tua. Orang muda tak sih nak orang tua. Nak tulis lagu anak ayah. Orang tua. Orang menulis dia kena panah tu. Kalau tulis ta, waw, alih. Bunyi lagu anak. Ta, waw, alih. Kena baca tua. Beritahu, beri maklum kepada yang tua-tua. Orang tak percaya juga tua-tua gitu pak kita. Orang percakapannya orang tua. Tua. Pan tulis lagu mana tua. Cara menulisnya kena tulis ta waw ha alif. Ta waw ha alif. Lepas tu bila ta waw tu ha alif baca tu ha. Ha tak kena juga. Beritahu kepada orang tuha-tuha. Ha, tak lagi juga ayah. Eh. Kena baca kan? Kena baca tua-tua. Beritahu kepada orang tua-tua-tua. Ha, jangan baca tuha. Ha, ni pun lagu tu lah. Jadi bahasa kita nak bacanya tuan. Tuan. Siapa tuan? Bahasa Melayu hak tepat kita ni siapa tua. Siapa tua kereta ni dok cok depan nak pergi tak leh ni. Siapa tua mutu ni? Ha tu. Tuan. Kalau kita bila kita terjemah la ilaha tiada tuan selain daripada Allah lah tuan bagi semua alam. Sebab apa? Sebab Allah khaliqu kulli syai. Allah lah khaliqu kulli syai yang mengadakan semua perkara. Wallah. Itu dia. Sabit itulah orang panggil dalil bukti. Ayah, kalau boleh selur suara sikit boleh? Selur suara sikit. Deh, pasal gua. Sabat itulah kalau kita katanya bukti kata Allah ada ni, orang dok kata tak ada lagi ni siap sungguh. Itu dia deh sabatnya. Sebab bukti yang menunjuk kata Allah ada ni banyak bukti dia ayah kan. Sebab tu hai kata afillahi syakun lagi. Adakah pada ada Allah tu syak lagi? Tak ada syak dah.
tak ada wawih dah, tak ada syak dah pada kata adanya Allah. Ha, walaupun ayat mari afillahi syakun fatiris samawat, Allah mengadakan langit, Allah mengadakan bumi. Lepas tu syak lagi ke? Tak, tak ada syak dah kata adanya Allah. Ha, itulah sebab tu yang tekannya fa'lam. Itu dia. Annahu la ilaha illallah. Kemudian kita nak suruh tu, nak suruh tu lah ulama katanya wajib, ha, kena Allah. Bahasa Arab kata ma'rifah. Arafah ya'rifu arafah. Kena. Padang arafah. Padang kena. Mengenal dua orang itu. Ha, ayah pergi ke Madinah Mekah, pergi pada Arafah dah kan. Ha, Tok Syekh ya royak hanilah tempat kena ni. Ninglah tempat Adam dengan Hawa kena ni di padang Arafah. Di bukit gapo jabal apa? Ha, hak tinggi dah. Ha, dia. Jabal gapo ayah hak tinggi mocok naik tu. Ha, tu tempat tempat gapo? Jabal Roh Mah. Ha, tu dia. Bukit, bukit dengan jabal. Hak tulah. Bukit Jabal Rahmah. Ha, tu dia. Eh. Sepakat tulis demo lah. Orang lari dah. Jangan menulis. Pakat tulis di batu hitam dah. Batu je. Ya buat hitam lah ni. Tapai dia tu hitam ni. Pakat menulis lah. Berokor naik dia tulis situ. Tulis ke apa ayah? Tulis gula weh. Bergewe. Kita dah bergewe dengan siapa tulis situ eh. Kalau dengan Aminah pun Aminah lah. Khadijah pun Khadijah lah. Mintanya we to have jadilah we. Kita dengan dia. Tulis situ. Orang dah menulis. Orang muda-muda pun menulis. Hak tua cara tua. Hak muda cara muda. Tulis. Buat apa tu? Nak kepada bergewe. Nak kepada gua. Jom kau pergi kenal situ tu. Ada yang kata ah, pergi tembung situ. Ah. Kenal kata inilah Adam, inilah Hawa. Moga dia jatuhlah jenung ke. Nak Adam hini nu. Tu Hawa judah jauh juga. Ini dengan judah nu. Mari dia bertemu di padang Arafah. Gapo Arafah kenal. Gapo kenal? Kenal. Ah, rucak mana kenal? Ha, tu dia. Kata setengah ulama kenal dengan mana? Kenal dia kita pergi situ. Ah, hei. Mari juga. Amu tak ada royak pun nak mari. Hei, mula tak ada nak mari. Lepas tu kok mana tok syekh kok mana ni wui tawarik mari. Kenal situ. Hei. Lah, hei, demo tak orang hak masa duk mengaji situ eh. Ha, ulama kita dua kenal dia tu. Tinggal dua le. Eh, 20 tahun lebih kita tinggal. Yo, masa nung lagi. Mari kenal di padang Arafah. Sabit dia panggil padang Arafah. Situ dah lah ayah tu. Padang Arafah lah ni tu dah lah. Betul dengan padang mahsyar. Tempat nak hipung manusia di padang mahsyar esok. Bila bakit kubur, semua kena berhipung situ. Bukan bumi tu, tapi betul dengan bumi tu. Bumi tu ya gulung tak dia no di pada no dah gulung-gulung sana di arah bumi kita ni termasuk bumi mangguh kita ni gulung-gulung-gulung sana di arah tak sedo bumi ni cuma nyu orang dak menumpah darah orang dak buat maksiat dak diraka ke Allah dak jijak tah bumi ni tak ambuh dah. Ah, jadi ya kira semula lah gulung semula bumi ni sana di arah tukar bumi lain duduk situ. Lepas tu kebetulan bumi hak lain pun betul dengan Arafah. Arafah, bumi Arafah sekarang. Sabit tu bila kita pergi wukuh di Arafah kat kena ingatlah nilah bumi tempat kita nak berhimpun esok pun lagu nilah. Lagu nilah dengan panahnya, dengan kabuknya. Ha, hari itulah ni tak boleh kena panah dah weh dengan air pun cukup ayah weh. Ayah biasa lagi tempat hak air lah ni. Dengan amal, dengan air, dengan pau kayu penuh. Kita pergi di Arafah tu terduh. Terduh bi pau kayu saja, tanah penuh naknya. Tu dia.
Ini nak kena kata pada Arapah tu payah. Nak kena kata panah weh ha. Ha, dengan kabuk lah. Tapi lah ni pun duk kabuk lagi lah. Duk kabuk lagi lah ni. Resai rebai sungguh lah. Tu dia. Sebab pada hari Arapah tu, saya kata, ya malaikatku, mu tengok lah tu. Hamba aku tu, bukan mari sekapung tu, segenap penjuru mari tu. Mari duk bukuh di sini, mu tengok molek, hei malaikatku. Resai rebai dia tu, usaha dia mari niat umrah tu. Kamu saksi lah, hei mereka, kata aku apung dosa dia. Aku maaf dah ke dia. Ya silap salah dengan aku, aku maaf lah ke dia. Ha. Sabit tu ulama kata, orang hijau haji ni, Allah ampun dosa besar. Ayah. Dosa besar pun tu, hei ampun dengan sebab kita hijau haji. Itu asal dosa besar. Ayah kena taubat. Kena taubat dengan Allah. Kena menyesal dengan Allah. We cukup 2-3 syarat taubat dia tu. Tapi dengan sebab kita buat haji ni, Allah ampun segala dosa besar. Nak ayat kata besarnya buat haji tu. Itulah ala kullihan, nak ayat katanya itulah padang Arafah. Padang kena, mengenal. Ya kena sungguh. Itu dia ni. Lepas pada tu kena tu, kena Allah tu wajib. Kena Allah wajib. Sahabat, kalau kita tasnak je, sabi orang-orang yang mengaji sekolah dia panggil tasnak seksa. Apa tasnak? Kita pergi berjalan pergi temu dengan bergampu-bergampu, kita nak mengaji je. Pergi bertemu dengan benda, kita nak mengaji dengan benda je. Boleh pahala orang duduk berjalan je. Ayah dah pergi tengok benda-benda kesel lama. Pergi duduk buat umrah, pergi ziarah. Ziarah di Gampo, di Palestin. Gampo ada sana. Ada berlaku. Pergi tempat Gampo, hak kata bomi mati tu. Bukan. Laut mati dah. Ayah biasa pergi dah, ayah. Laut mati. Bahrul Mayyit. Duduk di kawasan Palestin sana. Tak ada pergi dah. Tu pergi. Bukan pergi nak seluk kaki. Bukan pergi nak mandi. Bukan pergi nak celuk kaki, nak lepas-lepas. Ada penyakit, penyakit. Hak tu tu, budak lagu tu tu. Kok patah ni pun boleh celuk. Kalau nak celuk kaki gitu, pergi di situ. Usaha tambah kapal, tambah kereta nak pergi situ tu bukan mudah. Kena sing tu, kena sing, kena sekain tu, kena sekain ni. Bukan mudah. Bukan pergi nak celuk kaki. Hegi nak mikir Allah ni lah, kesel-kesel orang-orang dulu ni, kesel orang deraka ni lah. Ni umat Nabi Lut, pada amal Nabi Lut dua amal ke apa? Dia main sama jantan, dia main sama lelaki. Ni lah buktinya. Ni lah Tuhan balik bumi tak pakai. Tak ada isak ke apa tujung dalam tu pun tak gelar dah. Bumi balik dah. Dia panggil Al-Bahrul Mayyit, laut-laut tapi mampuh laut tu. Tak lupa lah, hidup ni gelombang-gelombang-gelombang gini. Ya tak ada gelombang pun dah. Sikit-sikit gitu je. Daud mati orang panggil. Di siapa situ boleh mikirnya. Inilah kesel umat dulu. Umat kita pun kalau tak sabit dengan doa-doa Nabi kita. Supon ni juga lah. Ni mujur lah Nabi kita berdoa. Mujur Nabi kita minta dengan Allah. Tak sewilah supon dengan umat dulu. Ya Allah, mutasabalahlah kepada umat aku semacam mana aku balah kepada umat dulu. Buat gapo salah tegak selalu umat aku, tak usah begitu hei Allah, nanti ambil di akhirat insyaallah. Tu boleh kita mikir ayah deh, di siapa situ Allah masinyo ai 7 ganda dengan laut biasa ni masin dia tu Allah. Kita orang biasa ni kita nak lagu tu ya. Tak ada nak berni, nak berapa dah. Itu dia. Buat tu ya berni, buat lapis telanjir dia. Berni buat dia. Dia tak ada malu dah buat tu dia. Itu dia deh. Baik. Sudah. Klik sini pula. Jadi nak rakyat katanya, wajib ma'rifah. Wajib mengenal Allah. Itu pada asalnya. Wajib kenal Allah. Tengok dalam mata Ummil Barahin, wajibu ala kulli mukallaf, wajib atas setiap mukallaf.
Wajib ke apa? An ya'rifa ma yajibu ala apa? Ala maulana jalla wa'azza. Wajib atas mukallaf, wajib kena-kena barang yang wajib atas Tuhan kita. Maknanya wajib mengenal hukum sifat dia panggil. Ayat dia. Sebab kunhi Allah kita nak kenal tak boleh. Kunhi sifat Allah kita nak kenal tak boleh. Jadi hak wajib atas kita mengenalnya, mengenal akan hukum sifat Allah. Sahabat tu orang dak mengaji sifat Allahnya gapo? Ada. Hukum dialah hanya sungguh ada Allah. Ha tu hukum bagi sifat. Gapo dia hukum? Isbatu amrin li amrin nafyuhu anhu au nafyuhu anhu. Jadi isbat ada bagi Allah. Menafikan tiada dari Allah. Ha tu hukum dia panggil. Sebab orang tanya ada Allah tu sungguh ke tidak? Sungguh. Walaupun kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Ha, kita dengar jebat ihsan. An apa? Apa dia panggil? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ah, ha, hatu hendak mengaji tu wajib kena. Mek mana wajib kena? Fa'lam. Sebab al-ilmu wal-ma'rifah mutaradifan. Ilmu dengan ma'rifah muradih dia panggil. Al-ilmu hiya al-ma'rifah. Al-ilmu huwal-ma'rifah. Al-ma'rifah huwal-ilmu. Tak panggil ilmu kalau tidak ma'rifah. Tak panggil ma'rifah kalau bukan ilmu. Ha, kalau gitu wajib kena Allah. Bila kata wajib kena Allah, kena tu gapo kena? Itu dia makrifah tu apa? Oh, ulama beri takrifnya al-jazmul muwafiqu lil haqqi an dalil. Itu makna makrifah. Ayah ayah apa awak ingat boleh hari ni sekol ni mari ni klik modal gapo makrifah? Al-jazmul muwafiqu lil haqqi an dalil. Itu makrifah. Bila orang tanya kita, apakah ia makrifah? Jawab, al-jazmul, al-jazmu, al-muwafiqu lil-haqqi an-dalil. Baru panggil makrifah. Kalau tidak al-jazmu, dia tak panggil makrifah. Itu dia. Kalau tak ada dalil, dia tak panggil makrifah. Jadi syarat hak berat-beratnya kena al-jazmu an-dalil. Kalau tak ada dalil, dalil banyak tapi nak royak tak boleh. Dalil belana, atas bawah, bawah pun dalil, atas pun dalil, tengah pun dalil, tapi nak royak tak boleh. Orang panggil seolah dalil tak ada ni sebab dengan orang tu. Tak dipanggilkan makrifah. Nak panggil makrifah kena an dalil. Nak panggil makrifah kena kata guna. Jangan syak. Jangan zon. Jangan waham. Boleh royak ada ayah ni. Syok, zek, waham. Gapa syok? Sama berat. Gapa zon? Berat lik ni, sebelah. Mana waham? Ringi lik sebelah. Sebelah balik ringi, dia panggil waham. Sebelah balik berat, dia panggil zon. Sama berat, dia panggil syok lagu tu. Ha. Bila kata, wajib kena Allah. Dengan sendiri, keluar syok, keluar zon, keluar waham. Bukan syak, bukan zon, bukan waham. Apa? Yakin. Apa yakin? Jazam yang putus yang ambil daripada dalil. Tak ada dalil bukan jazam. Tak ada dalil bukan makrifah. Tak ada dalil bukan ilmu. Ha, maka kita ngaji dah lepas baru ni. Ngaji lagi mana? Ha, tu orang panggil jazam, tu orang panggil makrifah. Maka keluar dengan kata jazam tu oleh syok. Syok. Eh, kalau bak pekoh tak jadi syok ayah dia. Pekoh eh. Kita nak semayah. Eh, masuk ke tak lagi waktu ni eh. Moga dia jok. Tu hitam balik tu pun gelap tak nampak tari. Hitam balik ni pun gelap tak nampak tari. Eh, Zuhur masuk dah berkali. Eh, masuk ke tak lagi eh Zuhur? Tak berkali.
masuk dah bagali. Di mana gitu? Boleh tak semaya kalau kita duduk gitu? Zuhur lah ana weh. Dia rasa tak sedap masuk dah apa. Duk syok, duk syok dia panggil. Tu dia. Dok lagi bakali. Masuk dah apa? Depan lagi tu, masuk dah apa? Dok dah apa? Dok lagi apa? Masuk dah apa? Maya, kau dia, maya. Boleh dak ayah semaya lagu tu sah dak dia? Bo sudah ayah semaya siap orang mari. Hei, nampak itu. Zuhur lagi weh. Zuhur lama dah je pukul 2:30 dah. Gitu. Ayah tadi demai lagu tu. Masuk ke dak Zuhur eh. Puasa pun lama juga dah mari ni. Dak lagi bo. Masuk dah bagali dia panggil tu. Dia panggil dia. Dia wawih. Syok bahasa Arab, bahasa kita panggil wawih lagu tu. Kok dia maya? Maya Allahu akbar maya Zuhur masalah. Sudah maya Zuhur ke apa siap tu boleh orang mari. Zuhur masuk lagi weh. Zuhur ke maya tak nak asal dah ni pukul 2:30 dah ni. Tak apa kalau kita juga kita semaya dah saat ni. Ayah cuba jawab ke ayah semaya saat ni sah ke tak tu? Semaya Zuhur saat ni sah ke tak? Sah? Tak sah. Pukul 2:30 dah kita semaya saat ni. Cuma masa kita nak semaya tu jadi dia wasa wawih. Masuk ke tidak? Tidak ke masuk? Dua tu ya. Kalau dak ha masuk, kalau masuk ha dak. Ide. Lah nak ayah tak sah maya saat ni. Kena maya semula. Kita apa dah? Dah masuk dah ni. Leh gaduh-gaduh nak jawab tu payah juga tu nak jawab gaduh-gaduh gitu. Tu dia nak kata sah, moga dia tak cerak dia semaya saat ni. Nak kata tak sah. Masuk waktu dah. Tu dia ingat kaedah ulama buat. Al-ibrah fil ibadah bizannil mukallaf. Kira pada bab ibadat kita ni dikira dengan zon mukallaf, bukan dengan syak mukallaf dah. Al-ibratu fil ibadah bizannil mukallaf. Kira pada bab ibadat kita ni dengan za orang mukallaf. Gapo za ya? Berat. Lanawi, masuk dah. Ni je pukul 2:30 dah ni je kita. Tengok molek weh. Tengok molek dah je kita 2:30 dah ni. Mayek. Mayek. Sudah pada semaya kita tu dah. Sudah semaya dah je kita pukul 2:30 dah. Bo sudah semaya orang mari ayah. Zuhur lah ana weh. Zuhur tak masuk lagi ni baru pukul 11. Apa je kita berhenti semalam lagi. Je hodok jalan je berhenti semalam lagi. Kita semaya saat ni kita zelah kata masuk waktu Zuhur sebab pukul 2:30. Padahal kita tak ada tengok jarum angin duk berhenti semalam lagi. Je pukul 2:30 semalam je kita berhenti moga je kita koci. Sudah. Hak kita semaya Zuhur saat ni tu sah ke dak ayah tu? Moga kita zeh kata masuk. Didapati tak masuk. Itu dia. Jawabnya tak sah. Tak sah semaya kita ni tak sah. Tapi kita semaya saat ni tu tak rugi dia panggil. Tak sah jadi nisbah dengan menggugurkan perdu tu tidak menggugurkan perdu hari itu. Jadi semaya kita kita semaya tadi tu ke apa? Sorot qada'an lima qablaha. Semaya kita jadi qada bagi barang yang sebelum pada tu. Misal kata kita ni ada lagi Zuhur tak ada semaya tahun lalu, ada tinggal Zuhur. Waktu duri besar tahun lalu terlupa semaya Zuhur. Tak ada qada lagi. Bila tak ada qada lagi Zuhur hari tu, Zuhur hak kita semaya hari ni tu. Hak kita kata dia masuk 2:30 tu dia kata pukul 11 aja baru. Dia berhenti semalam tu. Hak kita semaya Zuhur di hari ni tak sah dengan maknanya
tak menggugurkan perdu hari ini menjadi qada bagi hal lepas mari dah. Sebab tu ulama kata hak kata menjadi qada lepas mari dah tu dengan syaratnya kita zai kata sah semaya kita. Ha, kita zai kata sah sebab kita semaya pukul 2:30. Apa je kita silap? Je kita berhenti pukul 2:30 semalam. Jadi mana hari ni kena semaya semula ayah tu. Zuhur hari ni kena semaya semula. Peri kita semaya tadi. Tak, tak peri. Menjadi kodoh lepas mari dah. Labur. Labur kan? Labur. Itu dia. Kalau tak ada kodoh. Hah, tak apa. Tak ada kodoh boleh pahala juga. Pahala kan? Pahala dia baca je. Dia baca patihah lah. Dia baca tasbih lah. Dia baca alhamdulillahillazilam yattakhid walada lalai semaya tu. Ayah baca kedak tahu alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa kabbirhu takbira. Hujung ayat Isra, surah Isra. Wa qulilhamdulillah allazi lam yattakhidz walada walam yakul lahu syarikum fil mulki walam yakul lahu waliyyum minaz zulli wa kabbirhu takbira. Tak ingat lagi? Ah, tak ingat lagi weh. Sudah pada semaya. Kalau nak baca dalam semaya pun tak apa, ya ayat Quran. Kalau nak baca lepas semaya pun tak apa, ayat Quran zikir. Fa iza qadaitumus salata fazkurullah. Orang baca ayat tu hak sani ayah. Pala je tahu dak nyanya. Jadi tak tahu lagi kita ni. Dak. Pahala dianya sebut dalam kitab tafsir. Kataballahu lahu minal ajri. Allah perintah kepada malaikat suruh tulis pahala orang baca hak tu tu. Mislal ardi wal jibal wal jabal. Mislal ardi wal jabal. Oh, pahala banyak. Ini lah kitab tafsir ada royak. Eh, bukit tah dunia ni ada berapa bukit? Ayah tak anak nak bila deh. Habis tak habis nak bila bukit tah dunia. Tempat kita saja ni pun kita mengaku dah nak bila tak habis dah bukit tempat kita. Belum pergi tanah Arab lagi. Cuba naik kereta mek Mekah sampai ke Madinah, mek Madinah turun Mekah. Tak ada nampak ke apa? Bukit, 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 bukit. Pak kayu pun tak ada. Bukit saja. Orang baca hasani tu. Nabi kata Allah tulis, Allah perintah kepada malaikat hak juga duk menulis mu tulis kepada orang tu serupa dengan bombing berat, serupa dengan bukit berat, berat bombing berapa ribu tan mu tulisnya tu. Pahala dia tu mu tulis sebanyak tu, boleh sebanyak tu di akhirat esok berat tara tu timbal atas dengan aca esok. Oh, sabit tu kena baca dah ayah weh. Eh, sebaris-sebaris nanti saya tarik semula. Sudah pada semaya alhamdulillah allazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyum minaz zulli wa kabbirhu takbira. Mudah tak? Kalau kita nak buat sikit lagi boleh, wa qulilhamdulillah allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyum minaz zulli wa kabbirhu takbira. Ha, tu ayat tu kita baca sebanyak tu tu boleh sama berat dengan bumi, sama berat dengan bukit yang ada atas dunia ni. Ha, eh, sini dua amal dah lepas semaya jemaat. Lepas semaya jemaat dua amal ke dak? Baca Fatihah 7 kali. Kul huwallah 7 kali.
Kul a'udzu birabbil falak 7 kali. Kul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ayah ada buat amal tak lepas jemaah ayah? Tak tahu. Aha, ayah ni dia ada buat, dia baca tapi dia tak tahu pahalanya mana, dia tak tahu. Dia tak ada kira betul pahala. Asal boleh buat sudah. Ha, bagi orang-orang dia tak ada kira betul pahala. Tuhan nak beri tak beri tu hal dia. Kita baca hak suruh sudah. Bila orang suruh baca, kita baca sudah. Pahala kira semula, Tuhan nak beri baik tahu sudah. Kalau berasa nak tahu pahala eh. Kalau berasa nak tahu nyana pahala hak ayah dah baca lepas semaya jemaah, belum daripada ubah kaki. Kaki kita jangan ubah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tagih. Sudah semaya jemaah sebentar lagi. Sudah terimin berdoa pun tak apa. Belum pada terimin dah berdoa pun tak apa. Hatu imin tak saya berdoa pun tak apa. Untuk imin tak saya baca pun tak apa. Kita tak saya baca pun tak apa. Ha, tak apa. Dia sebut dalam kitab Syarah Iqna. Dia kata kena Allah tulis pahala dengan sebila-bila mereka yang berimi atas dunia. Bi'ada di man amana billahi wa rasulih. Orang berimi atas dunia ni berapa ayah? Tak tahu. Berapa ribu orang? Berapa juta orang? Berapa ribu juta? Tak tahu. Berapa juta orang berimi dengan Allah atas dunia ni? Kita tak dapat tahu. Kita yang tak tahunya. Ada orang hak-hak bila dia tahu. Di Palestin berapa orang berimi? Di Mekah berapa orang berimi? Di Madinah berapa orang berimi? Di Iran berapa orang berimi? Indonesia berapa orang berimi? Malaysia berapa orang berimi? Sebanyak mana orang berimi, sebanyak itulah ditulis kepada orang baca hak sani. Ada ayah kali. Tak sampai setengah je kali ayah ke. Fatihah 7. Kul huwallah 7. Kul a'udzu birabbil falaq 7. Kul a'udzu birabbin nas 7. 4 kali 7 sikit je sipat 28 kali je. Tak sampai 28 minit. Kita dak buat tak sampai 28 minit. Tapi pahala hak Tuhan we kita ni sebanyak orang berimi dengan Allah dan Rasul atas dunia ni. Berapa ribu tak tahu, berapa juta tak tahu. Ah, kata setengah 2000 juta. Ha. Pas kalau orang berimi 2000 juta, kita boleh pahala 2000 juta. Kalau kita baca, kalau kita tak baca, rugi 2000 juta. Oh, rugi besar ayah weh. Ha, kalau gitu hari ni kena pakat baca weh. Kena pakat baca sudah pada semaya jemaah, jangan kelik selalu. Sudah semaya jemaah, jangan start mutus selalu. Baca dulu. 7 Fatihah 7 Kul huwallah 7 Kul a'u 7 Kul a'u tu birabbin nas. Itu dia insyaAllah ayah ni. Bagi kita orang tua ni tak ada gaduh dah lagi. Kita tak gaduh lagi ayah weh. Kita orang tua ni nak kelih buat apa, nak buat gapo lagi di rumah lagi. Dah lah tu. Itu dia. Baca dulu. Baca dulu, jangan gaduh kelih insyaAllah. Orang ada dengar di rumah pun molek lah. Orang yang tak ada dengar lagi, yang dengar baru dengar ni, share lebih banyak. Share sekali dua kali, supaya orang yang dengar boleh buat amal. Bila dia mau dengar boleh buat amal, kita pun boleh. Oh, labor tu ayah. Orang beroyak boleh serupa dengan orang buat. Dia mau boleh, kita boleh. Dia mau boleh, kita dapat. Tu dia deh. Baik. Boleh kan? Gana? Tagi terlupa. Kaki tak boleh ubah lagi lah. Acu boleh tu. Kalau lengoh doah tu tak ada apa lah. Ya bukan dia besar sangat di kaki tu. Nak royak katanya kelakuan tu nak masa tu. Masa sudah semaya lagu tu lah kita nak. Tu dia. Orang perempuan dia tak ada mari semaya. Ya boleh ke dah nak baca.
sini ada tak perempuan mari jemaat? Kalau ada wajak molek. Orang perempuan mari jemaat. Jemaat dia tu menggugurkan zuhur dia tu. Boleh, tak ada kena sembahyang zuhur dah. Padahal harus perempuan sembahyang jemaat, bukan wajib, harus. Bila dia sembahyang jemaat, zuhur dia tu gugur, tak ada kena sembahyang. Ya ada masa orang yang rajin nak pergi atas ayah kita duduk minggu-minggu tak ada dengar apa ni, nak dengar ketebah kata ha mari nak pergi ya tempat tengah-tengah masjid ya cedek tempat orang perempuan ya tempat kita ya jadi pelat ayah ni ha Mekah Madinah penuh orang perempuan maju jemaat tu beribu-ribu tu maju jemaat pia orang perempuan. Ha dia ni pak kita ya sebab ya tak ada setengah tempat tak ada, tak ada. Dia setengah tempat ada ya buat ya gantung sikat sikit ada le 10 orang, 5 orang lebih kurang itulah. Hak rajin ya, hak malas tu rumah buat dak tu. Ha jadi maknanya orang perempuan itulah betullah. Boleh tak ada apa nak baca pun. Tapi hak kah seaginya khususnya orang-orang lelaki-lelaki. Ha, insyaAllah hari ni kita baca. Hari ni baca. Dia royak tu hak boleh buat. Baca rumah boleh ke tak? Ayah. Klik baca rumah. Kelab payan tiban. Klik baca rumah boleh ke tak? Ni orang tanya dalam ni. Gimana ayah? Hak saat ni? Sepuluh. Fatihah 7, Kulhu 7, Kul'aung, Kul'aung 7, Kelab Pai'an, Tiban, klik baca rumah, boleh tak? Tak boleh? Boleh? Tak boleh? Haa, tak boleh. Ayah kata tak boleh? Bubah tepat. Tak boleh ke tak molek? Tak molek. Bukan tak boleh? Tak molek. Tu. Boleh nak baca rumah pun gitu. Tapi dia suruh baca sini. Suruh baca sini. Supaya dengan kita sembahyang sunat di masjid je. Sembahyang sunat ya afdal sembahyang rumah. Pas kita mari sembahyang sini. Pas dia tanya, boleh ke tak? Boleh Pas tu dengan rumah, molek rumah sebab Nabi sebut rumah. Semaya rumah tu hak lebihnya sunat tu. Hak wajib tu ayat lebih sini. Hak sunat. Hak sunat tu rumah. Malaikat semaya sunat tahiyah. Tak apa. Semaya sunat tahiyah masjid. Kena semaya sini lah. Lagi semaya rumah kena sejid tu sini. Semaya sini. Sunat tahiyah. Ada pun semaya sunat qabliyah, ba'diyah. Semaya rumah. Pas kita semaya di rumah ke semaya sini ayah ba'diyah qabliyah semaya sini dia kan tak semaya di rumah ya di rumah ya masa tak nak semaya itulah tak nak jadi kalau semaya kalau muka lain tak apa makan jadi molek sejik pun jadi rumah pun jadi kalau bak makan jadi pas masjid jemaah pun jadi makan dalam masjid tapi rumah tu tak jadi nak semaya sampai kita buat sini kalau tak buat sini klik saja tak buat buat lagi juga belalah tak lebih pun tu dia habis tu lah klik kitab pula tu dia maka keluar ingatlah wajib atas kita kena putuh jazam putuh kena kenal Allah dengan cara mati pan gitu putus getah gitu tu dia leh keluar dengan kata jazam tu oleh syok idraku tarafain ala sawa idrak dua taraf atas sama orang tanya ada ke ada Allah. Aku ni gini weh, boleh jadi kedua tu. Boleh jadi ada Allah, boleh jadi tak ada. Namun kau tak biasa tengok.
Hak dia bunyi tu orang dia sebut. Orang dia sebut Allahu Akbar. La ilaha illallah. Orang dia sebut ayah. Biasa tengok ke tak? Allah. Tak biasa. Eh, boleh jadi ada. Dalam hak ada tu. Muka tak biasa tengok Allah. Boleh jadi tak ada. Boleh jadi ada. Boleh jadi tak ada. 50-50. Ha. Orang panggil apa lagu tu? Syok. Syok. Sebab tu saya tanya, afillahi syakun. Ha tu dia. Adakah pada ada Allah tu syok? Pada kuasa Allah tu syok? Eh, dia kuasa boleh jadi berlaku. Ada dengan tak ada. Kalau ada pun boleh jadi. Kalau tak ada pun boleh jadi. Syok nama dia. Ha? Tak panggil jazan. Kalau kita pergi lagu tu, tak sah iman kita. Tu kata imi. Kalau bab fiqh pun tak sah. Bab ibadat. Lain pada bab muamalat tak apa. Bab jual beli ya. Bab jual beli. Lagu ni ayah. Ayah kita tu dia didik payah. Amu minta sekali. Tak bui minta sekali. Tak bui dia nak jual tanah. Murih nak jual tanah dia. Ah, betul lah hari tu kita ambil tanah ayah kita pergi jual. Ayah dia pergi jual tanah. Anak lah pergi jual tanah ayah pak dia tu. Pergi jual. Jual tempat berapa? Jual tempat satu. Ah, tu dia. Ah, jual tempat lima. Tempat lima. Tempat lima kita jual. Masa anak jual tanah pak dia tu, dia tak tahu kata pak dia mati. Ayah dia mati tepat satu. Dia jual tanah tepat lima. Ayahlah, tinggalnya hari sikit. So, dua, tiga, empat, lima. Awal minta sekali pun tak beri, minta dua pun tak beri. Tak beri jual, murih hamba anak dia pergi kembali. Hamba pergi kota tu. Anak dia marah. Jual tanah ayah. Jual tanah ayah, jual tepat lima. Padahal tempat satu tu ayah dia mati dah. Dia tak tahu. Demo pun nak hubung tak lekat. Jual tanah ayah aku jual. Boleh sejuta. Itu dia. Bahaya anak sorang ya demo tu. Kok mana balah dengan pak. Anak sorang ya. Anak jatuh sorang. Anak lelaki sorang je. Ayah dia mati. Mak dia mati lama dah. Mak dia mati lama dah. Ayah dia baru mati. Nak tanya ayah depan ni. Anak dia jual tanah tu sah tak? Jual tanah hak pak dia. Tapi pak dia mati tempat satu. Dia jual tempat lima. Ha, cuba ayah jawab. Sah ke tak anak jual tanah? Pak dia je. Tak ada bagi pesaka lagi. Masa anak jual tu dia tak payah lah kata ayah dia mati. Lepas kata ayah dia hidup lah masa dia jual tanah tu. Jual berat lah tanah tu. Hah, soalnya, sah ke tak jual beli dia tu? Jawab dianya, hah, ayah jawab, sah ke tidak sah? Jawab sah je. Wa'emo sah. Wa'emo tak sah jual beli dia tu. Jawabnya, jawabnya tak pandai. Orang duduk dengar rumah dia kata, dai. Dai tu mana boleh eh? Dan itu mana boleh jual lah. Boleh arti sah lah jual beli tu. Ha. Jawabnya betul. Betul kan tak? Hak orang jawab kata sah tu betul. Sebab apa sah? Al-ibratu fil mu'amalah bizannil apa? Bima fil waqi'. Al-ibratu fil mu'amalah bima fil waqi'. Ya kira waqi'. Waqi' hak sungguh. Wakil hak sungguh. Ah, ayahku mati dah. Ha, ia pun lepas jual tanah kelik mari boleh sejuta tegak mana kelik 45, 47, 48 kelik bak sampai rumah. Kelik bak sampai rumah demo dah buat 7 hari. Lah, gapo ni ada gapo susah gapo rumah orang penuh-penuh ni. Ha, buat makan ke ayahmu lah ni. Ayah kan mati, ayah mati bila? Tepat satu baru ni mati.
Pas hari ni, hari ni tepat 7. Orang buat 7 hari, 47 penuh orang dia makan. Ha, kalau gitu aku jual dah tanah ayah hak di bukit tu. Juta aku jual. Jual bila? 45. Ayah mati 41. Aku jual 45. Sah pada hukum fiqh. Ha, tu ayah. Sebabnya wakil tu jadi hak dia dah. Jadi hak anak dah. Bila kebun tu jadi hak anak, bila tanah tu wakil jadi hak anak, sah lah jual beli. Ha, dia tak serupa dengan semaya tadi. Semaya tu bab ibadah. Hak ni bab apa? Muamalah. Bukan lepekoh kita. Bab ibadah pun ada, muamalah pun ada, jinayah pun ada, munakahat pun ada, jinayah pun ada. Ya pak robok lagi kita fiqh ke ibadah. Bab apa? Ibadah bi zannil mukallaf. Ha, itu dia. Gana? Kaya banyak beradik. Ya kena jadi, ya kena bagi hak ya jual tu. Yang ambil dia sorang. Ha, sampai kita ada misal dia sorang aja tu. Kalau dua beradik, 3 4 5 6 beradik tu kena ada, kena ada kola kila lagilah tu. Ha, tu dia. Tapi walau begitu pun hak dia ada dalam tanah tu. Ha, sampai kita misal dengan sorang tu mudah. Anak jatuh sorang, mak dia mati dah. Tinggal dia, tapi pok jadi bahasa payah, bahasa payah dia ada. Ayah ni, masa payah nak wik anak tu eh, tak rak dah. Tak jangan wik anak jual. Ada. Masa pongoh-pongoh anak eh. Pak pongoh, anak pongoh. Jadi ada. Eh? Kalau ramai kena kola kila lagi lah. Sebab tu aku. Syarikat lah tanah sekebun sejuta tu aku. Aku panggil gogak-gogak lah tu kena kola kila. Tapi kita nak misal sore aja tu. Kalau hak orang tak leh, tak sah jualnya hak orang. Ha, jadi hal dia ada hal hak tu. Tu dia dia. Ha, nak misal betul kata sah tu jika sore tak cerak molek. Kalau ramai gitulah. Ha, saya tak benar hak saya. Ha, sudah. Ha, tu dia. Bih kat tu. Eh? Hak halu. Ada hak halu lagi. Ha, tu kena kira. Sebab halus dia jual yang okey ke apa, dia tak boleh ada yatim ke apa lagi tu. Ha, tu lah. Tapi kita nak ukur sangat tak boleh lah. Ya kita misal tu supaya mudah kita nak jawab tu ya. Ha, tu dia ni. Misal tu mudah kita nak jawab. Kalau gitu, kalau ada anak yatim ke apa lagi tu, ha, janganlah. Sebab dia bergelomok tok tu. Ha, gitu je lah. Tu dia. Ayah pihak ayah dia. Hak kita misal tu, kita misal sore tu mudah. Ah, ada 2 3 4 orang aku tak jamu tak benar, tak leh jauh orang. Ah, tu dia. Habis. Oh, itulah dia panggil syak pada bab ibadah. Tak sah apa tah aqaid. Ha, dia dalam fiqh dia tu bab 4 5 dah. Mula-mula sekali aqidah. Ha, lepas tu bab banyak bab ibadah. Lepas tu bab muamalah. Lepas tu bab munakahah. Lepas tu bab jinayah. Ha, 45 dah lah kitab fiqh. Ha, tu dia. Bih kat tu dah syok. Gapo lagi? Syok bab ketuhan ni tak sah. Dan pula zon. Zon tu dia berat balik. Eh, dia rasa pun berat balik. Ada ni Allah ni. 90%. Ha, 55% orang tanya. Lah mana tuhan Allah ni? Dalam boleh jadi ada. Dalam kalau tak ada pun boleh jadi juga. Ringi balik tak ada. Berat balik ada. Ha, tu dia. Zon orang panggil lagu tu. Sepuk ujah ayah likuk gelak. Telah ana petang-petang ni ah sudah kita nak keduri petang ni. Esok kita nak keduri ah sudah nampak gelak mari ah sudah. Lah ana weh. Dalam berat balik turun. Dah hujan ni nampak kau gelak. Kau gendoh. Tiap awal dia. Berat balik turun. Dah hujan ni. Ha. Zon. Nama dia. Zon.
Dalam kau balik tak turun pun boleh jadi, tapi kau berat balik turun dalam 60%, 70% balik turun. Itu panggil zon. Hak tak turun tu waham. Itu dia. Ha, kalau itu tak ambuh belaka tu ayah tu, zon pun tak si, waham pun sama telah. 100%, dia panggil yakin. Roy persen tu 100. Yakin. Ni puluh, 40. Ni puluh, zon. 40, waham. 50, 50. Syok nama dia. Itu dia panggil setengah. 50, 50. Jalah tuhai-tuhai ni ada dengan tak ada. 50-50 eh. Kalau ada boleh jadi, tak ada pun boleh jadi. Hasib-hasib. Itu orang panggil syok. Kupur orang tu. Zon kupur juga. Waham kupur juga. Yakin tu baru muwahid. Haa, sampai jangan syok. Walaupun sedikit, tak boleh syok. Haa, walaupun tak nampak pun. Sabit tu dalam ajaran Islam kita, Nabi ajar anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah ni seolah mu nampak dia. Walaupun mu tu tak nampak dia, dia nampak mu. Ha. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Allah nampak. Kita tak nampak Allah, tapi Allah tu nampak kita. Ayah ni. We perasaan lagu tu. Bila ada perasaan lagu tu lah semaya kita timbul khusyuk, timbul khudu', timbul tazallul, timbul tamalluk, dia panggil. Bila ada hak ni, bila ada fa innahu yaraka illam takun tarah fa innahu yaraka. Bila Allah tu yaraka, sebab tu kita semaya nak jadi ngungak-ngungak tak leh ayah oi. Tak leh. Sebab Allah dia pandai kita, kita mengadap kepada Allah. Ha, sabi orang kenal Allah sedar, buat amal pun sedar, baca pun sedar. Ha, itu dia ni. Hanilah ambil daripada ayat kata la ilaha illallah. So lagi ayat la ilaha illallah ni dia panggil anak koci apa? Orang-orang dak royak anak koci gapo la ilaha illallah ni ayah anak koci apa anak koci rumah, anak koci rumah kita, anak koci rumah kita hak asal. Mana rumah kita hak asal duk dana ayah we eh tani ke jalan rumah kita hak asal syurga deh. Ha, sampai tu orang dia kata la ilaha illallah anak kunci syurga. Orang sini pun tahu bila kata anak kunci syurga, anak kunci dia kena ada gigi dia. Dia panggil apa? Gigi ke gigi. Di anak kunci jari anak kunci pasal betul gitu dah. Bulat ting gitu. Gigi ada. Maka gigi anak koci syurga ni ingat ada 4 putung. Ada 4 putung ayah. Mana ada 4 putung? Satunya lisanun zakirun. Lidah yang senantiasa sebut akhir Allah SWT. Itu dia. Lidah senantiasa sebut akan Allah. Lidah tu pula selamat daripada daripada umpama ribah, daripada mengupak ke orang, maki ke orang, gapo ke orang. Lidah tu dia panggil lisanun zakirun. Lidah yang senantiasa menyebut ke Allah, yang selamat daripada ribah dan umpamanya. Lidah dia tak kata ke orang. Lidah dia tak sebut hahu Tuhan ni. Ha tu ayah. Lidah dia tak tuduh orang tu, tuduh orang ni. Tu ha, tu orang panggil gigi anak koci. Kalau anak koci saja tak ada gigi, tak boleh masuk juga. Sebab apa? Kita tonyoh tak masuk tu. Kita nak buka tak boleh. Rumah kita nak buka tak terbuka. Ibu dia tak terbuka sebab gigi dia tak ada. Terpaksa bila kata anak koci kena ada gigi lah.
lisanun zakirun. Yang kedua pula, qalbun khasyik, kena hati yang khasyuk, yang khasyuk, yang selamat daripada hikdi wal hasad. Oh, payah-payah boleh rasa khasyuk hati yang selamat daripada dengki. Hati tak ada, dendam tak ada. Ah, tu ayah ni gigit dia tanda molek. Yang ketiganya batnun, perut kita sunyi daripada isi benda haram dan syubhat. Perut kita ni dia panggil satu gigi yang kena sunyi daripada isi benda haram juga benda syubhat. Sebab kita diisi benda di hari ni ada benda haram, ada benda syubhat. Ha, supaya kita kata rishwah, makan suap haram. Ah, tu kita tak nampak ni ayah ni dia. Orang dia nak ke pangkat lah ni eh. Dia beli. Dia suap, suap bawah meja ni. Bukan orang-orang dia nak kisi lah ni eh. Kisi lagu mana? Kita mengaji cuk, habis dah ngaji, nak kerja, bila nak kerja kisi penuh. Malaikat ada tiga kisi lagi. Kalau nak boleh eh, nak boleh eh. Tapi kena bawah meja. Ha, kalau dia nak ialah 300 kena suak di bawah 300, sumak 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 di bawah ni tebal tebal tebal, gum naik nama dia, naik nama dia dengan sumak di bawah tu panggil rishwah. Tu taituk, bahasa Syiah panggil taituk di bawah meja ni. Dah muka khisi ada 3, orang dah nak 300 ayah. Kalau sok saja tak ada, pan pan saja tak ada, ya kena ni wani wani ni. Ni anak-anak dalam tiga, moga tiga orang, 100 orang ni kita kena sing ni. Nak sing nama kena pergi pan 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 pan, tiga orang kena sing, tiga orang 300. Tak boleh 300, 300. Peruh, buh meja. Bila buh meja, pergi perakak. Tengok ke perakak, tubik nama dia tu, nama kokai tu, dia semak di bawah. Haris itu lagi dah kita buat kerja. Lepas tu bila kita duduk tak khusus sah, dia mari, dia berjerat mari situ. Ha, tu kita tak nampak tu. Boleh sekut sama sebulan, boleh 20, 2 bulan 40, 3 bulan 60. Boleh pun boleh lah. Tapi khisi yang dia duduk panas tu, khisi yang dia duduk tu panas nyala di bawah meja ni. Dia duduk peringat di bawah. Cuba tak bos 300 ribu, bila nak tubik nama dia. Ada ke tak orang buat kerja lagu tu lah ni? Ada tak? Eh? Banyak. Banyak lagu tu. Kita tak misal cara kita ya tu. Tak tahu. Pior tak tahu. Tak misal cara kita. Kalau ada lagu tu, kita main Hindu eh. Duit boleh tu kita tak nampak. Walau boleh banyak pun kita tak nilai tu. Sebab kita boleh dengan ke apa? Ayah lihat belakang. Ayah nampak dah. Ayah royak tu. Nampak dah. Boleh khisi tapi dengan boleh bawah khisi dah di meja eh. Hawa bubuh di bawah meja boleh lalu dah. Kita tengok ah, tak percaya. Bak tubik, oh nama aku tubik mati eh. Tak tubik kerana 3 kan. Tahu. Ha, tu dia. Sabit tu orang hak mari rumah. Dia kata kalau nak pergi banyak boleh bawah khisi. Oh kata baik. Baik beli kebun 300. Beli kebun, ada ke nak jual 300? Beli tanah pitu, tak apa, ada ke nak jual 300 tanah pitu? Baik beli tanah pitu, soh molek. Halal molek. Hak buah kisi tu saya tak yami tu. Ha, ada dah ke mari. Sabik dia misah, dia misah, dia misah je dekat dengan janggup saya dia misah ni. Ada ke mari dah. Saya kata kalau lagu tu baik beli kebun. Baik beli kebun 300 ribu mana mari dah. Boleh motang, boleh gapalah sikit pun berkat. Banyak nak buat gapo dosa. Haram nak buat gapo banyak. Dia nampak, dia ada buat. Dia tak buat hak kita. Hak kita nampak, dia nampak juga. Tak buat. Itu dia. Kalau nak semua sok. Pergi betul benar, benar betul gitu. Sok boleh, boleh. Tak boleh sudah. Tak usah suak lah. Suak terpanggil rishwah. Gana? Bayar tanah tak payah ni
Hak tu tu orang panggil hak tak dapat tidak. Kita tak mub hak tu. Tak dapat tidak. Kita tak si. Kita bayar ala kulli. Kereta kita hilang ayah. Ayah kata kalau babo nak kereta babo hari 50. Oh, padu dana kereta. Ah tak royak. Tak royak kalau nak hari 50. Tebuh, tebuh 50. Kereta kita demo ambil kena bayar. Ayah kata kalau nak kalau hari 50 karet apa? Tak apa, ni budak hari karet, karet apa? 50,000. Kereta kita beli dengan duit kita. Demo curi yang baik kereta kita nak pernah makan nebu. Hukum fiqh lagu mana? Kita bui ni tak haram. Orang ambil tu haram. Sebab kita nak klik nama kita ni. Kita nak waktu baik kereta kita. Kita tak ambil bui 50 tu. Tapi kita camping nak juga kereta kita ni. Tak serupa dengan kerja tadi, dengan kisi tadi. Tak serupa. Ha, ala kulihal hak bayar hak sani tu. Sebab kita tak ambuh. Kan? Oh ni kita dah nak. Nak suak selalu kita ni. Tu dia. Ha, maknanya lagu tu. Ha, orang dok dengar rumah dia kata mimakah. Ada banyak. Banyak orang dok dengar rumah kata mimakah. Banyak orang bahasa beli kisi ni. Kita tak ambuh, kita tak sih. Sabit tu hai koci bila hati kita tak ada rasa ke habuk. Tak ada rasa nak beli krisi, tak ada rasa ke habuk pun tak ada. Habuk. Boleh kita nasihat pula ke demo-demo-demo lah. Tu ayah dia. Tu jangilah. Bih kat tu. Dan waham. Waham tu bahasa kitanya ringis sebelah. Lek tupu tu panggil waham. Miyak mak yukni. Masalah ni banyak. Banyak orang ada komen katanya ada banyak masalah ni. Sabit tu lah keberkatan kita Tuhan cabut ni jela dah. Sebab kita ada kerja benda tak molek. Tuhan cabut, 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 cabut. Ayah deh. Jangan biada. Kalau kita nak kerja sungguh, kita sok pun jadi undang-undang sok sungguh. Dan dia. Itu ada yang nak tanya terbayar tahan ke apa tu. Mudah-mudah hal itu kita tak ambuh. Tapi terpaksa. Kita tak ambuh. Baik kita bayar tu. Kalau kita nak baik terbayar, dia tak nak serupa mana tu. Dua link dia tak nak serupa mana tu. Itu deh. Gitulah. Tu dia. Lalu tu kata dia, maka makna syak tu taradud pergi datang antara dua pekerjaan bersamaan keduanya. Dua pekerjaan tiada berat salah suatu daripada taulannya. Tak ada berat sebelah dah. Dia panggil bahasa kita sama berat. Itu bahasa Melayu. Syak tu ke apa? Sama berat. Z tu ke apa? Berat sebelah balik ni. Sungguh ke tak? Sungguh berkali ada Allahnya. Ha tu berat balik ada. Tak ada juga lagu tu ayah. Dia panggil tak sungguh. Ha. Kita bahasa Melayu kita pun tak mau. Dia jawab we sungguh. Weh. Nak pergi ke tak isyak puluk demo tu eh? Alah, pergi ya bo. Masa-masa nak pergi berasa. We cerak lah. Ingat je. Pergi tu kecek tu. We cerak lah mudah nak bila. Haa tak apa nak pergi. Tu dia. Tu baru yakin molek nak pergi. InsyaAllah nak pergi 100%. Mereka dia tunjuk tak apa. Kalau dia sihat sepon ni insyaAllah. Isak nak pergi. Tu baru yakin. Cerak. Catkin gitu. Tu baru yakin. Allah Ta'ala ni dah. Bagi orang yang Tuhan tunjuk sungguh nak. Ya cerak sebab nama Tuhan Az-Zahid. Ayah biasa baca tak? Az-Zahirul Batinu. Az-Zahir nama Allah. Gapo Zahir nama Allah? Zahir sangat tanda yang menunjuk atas ada Allah.
mata dia supaya kita cerah matahari, cerah Allah lagi. Siapa sahabat kata, Nabi kata, mu ni hei sahabat, mu akan boleh tengok Allah. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah, kamu akan boleh lihat Allah di hari kiamat. Kama tarawna hazal qamar, sebagaimana engkau lihat ini bulan, bulan penuh penamu, cerah, cerah, nyata. Kamu boleh lihat Allah semacam mana kamu lihat bulan penuh penamu. Ha, boleh tengoklah. Lah ni jangan lagi. Tah dunia tak dia bukan tepat. Bukan tepat dunia ni nak tengok Allah Ta'ala. Dunia sekadar ni. Yakin kata Allah ada. Yakin kata kita ni boleh lihat Allah dalam syurga esok. Sabit tu orang dia sampai derajah ya, ya rindu kepada Allah. Rindu nak tengok Allah. Bila ni nak mati. Tak mati tak boleh tengok Allah. Kena mati dulu, barulah boleh tengok Allah. Sebab orang dapat udah sampai derajah, ya kasih pula kepada mati. Bukan minta nak mati, kasih kepada mati. Sebab sebab belum pada mati tak boleh tengok Allah. Kena mati baru boleh tengok Allah. Oleh itu rindulah kepada mati, sebab matilah boleh tengok Allah. Boleh berjumpa dengan kekasih. Ha, boleh jumpa dengan kekasih. Sebab itulah Allah kekasih bagi orang mukmin. Lagi mana tak mati tak boleh tengok Allah. Mati baru boleh tengok. Ha, biar orang ni je cerita tak? Cerita kepada mati. Sebab kita ni sekadar ninja, sekadar doa minta berkat gitu ya. Ayah deh, sehari-sehari eh. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Tu ya kitanya hari-hari eh. Minta berkat pada mati, lepas mati pun minta berkat wi apa kesalahan. Eh. Mudah-mudahan boleh kita tengok Allah di hari kiamat dia. Tu ya kitanya. Ha, padahnya kita imej gorak kita ni padah ya baru. Orang siapa tangguh nolah. Tu dia deh. Habis takat tu. Ha, tu dia deh. Kita nak berhenti sini. Nak berhenti kata mana saat ni? Ha. Dan makna zon itu. Ha, situ deh. Dan makna zon itu ialah berat. Ha, ambil situ tanda dekat tu. Hari ni tepat 3. Bulan sebelah dah. Bulan sebelah dah ayah weh dah. Bulan sebelah tu bunyi dia ni. Wi dekat lagi kita atik. Dekat dah nak pi mai. Ha, bulan sebelah dah ni. No no no, kita noh noh. Dekat dah nak poso. Nak puasa ada berapa bulan lagi ayah? Ada 4 bulan sikit-sikit. Nak puasa ada 4 bulan sikit-sikit. Nak puasa pula dah. Ha, hati ya banget. Bangatlah nak puasa pula dah. Ha, tak apa. Tak apa. Ha, wala puasa pun tak apa. Leh pengajian kita tak berhenti wala puasa. Puasa pahala banyak. Ha ha ha, ya cuba orang dia buat hari Minggu, hari Jumaat eh. Hari Minggu ni hari Jumaat. Orang kita silap pahal banyak. Hari Minggu, hari Jumaat. Bo siapa hari Jumaat, duduk saja. Kenapa Minggu? Basuh mutu. Ah, hari lain boleh basuh. Basuh kereta lah. Hari Sabtu boleh basuh kereta. Hari Jumaat ni hari kita Minggu hal lain ya. Suruh kita banyak ke baca surah Kahfi, banyak baca selawat, banyak gapo berzikir gitu eh. Penuh masa hari Minggu hak lain. Bukan Minggu mana basuh kereta, basuh kain gitu silap parok ke kita. Kenapa weh? Ha Minggu. Apa? Ada saja. Ha. Dia buat apa weh? Ada saja hari Minggu hari ni maaf eh. Maaflah ni weh. Dah tak apa lambat lagi nak ketebah. Ha nak pergi dulu. Kak agak ketebah baru sipen nak pergi. Silap harap kita kena ambil kira dah. Ayat ni kena ambil kira dah. Ayat ni. Hari Jumaat kita minggu habis. Siapa akan mengajar orang minggu orang duduk pondok.
Buat apa tu? Nak mengapa, nak pederah, nak gapo, nak menulis, nak gapo hari Jumaat lah. Sunat membanyakkan selawat pada hari ni. Ni, hari ni sunat kita banyakkan selawat sekurang-kurang 300. Aqallul iksab salasuna apa? Ah berapa? 300. Ah salasumiatin 300. Sekurang-kurang membanyak 300. Tapi kita nak lebih ayah, nak 3 eh, nak 1000. 1000 selawat Nabi hari ni nak 1000. Ah tu. Lepas tu kalau boleh nah. Mulai daripada tok khatib naik atas mimbar siapa sudah semaya. Siapa masuk asar, itu boleh. Nak berdoa di celah tu sebab di hari ni ada sa'ah latifah. Ada masa yang kecil, masa yang halus, masa yang sepuk sikit je. Allah kabulkan doa hari ni. Orang berdoa hari ni kena pas masa tu diterimakan oleh Allah. Semenjak daripada khatib naik di atas mimbar, kata setengah siapa sudah semaya, kata setengah siapa ke ah ya rahat matahari hari Jumaat. Ada tak sini? Ada tak? Lepas pada khatib naik, naik atas mimbar, sudah semaya, tunggu siapa asar, ada tak? Ada apa orang? Dalam 10 orang ada tak? Tunggu siapa semaya asar, ada kelik-kelik. Do'ung lah, zikir lah, siapa asar. Sudah semaya asar, tunggu siapa rahat matahari, ada? Heh? Ada malaikat. Tak ada sorang habuk ayah dia. Dia hak molek tak ada selalu dah. Itu dia. Tapi kalau orang duduk Mekah Madinah dia boleh buat. Dia pergi pukul 9 pagi. Mekah Madinah ni kalau di rumah pahit lepas. Pahit dah boleh lepas sekali lagi. Bila nak pergi pukul 9 lagi sejik kelik isya ada kalau kedai kopi tak tu tak ada tapi Mekah banyak pergi nak pergi dah ha nak pergi dah tengok je ha je 9 ha 9 pun orang ramai bukan kita seorang nak pergi ambil tepat tu pukul 9 lagi dah bakal lebih lagi hari Jumaat lah ni sejik duk sipai kalau pergi ya hamba naik kau ni boleh kelik ha tu kep tak tahu boleh kelik nak kena tulik tu tangga tu ha tu dia orang ramah Allah jasmila gidah kelik bila nu isya kare boleh buat Mekah Madinah ha tu saat ijabah dia belik kau tu mulai khotik nak atas mimbar siapa sudah semaya kata setengah raih matahari hari Jumaat doa lah. Doa lah. Ni minggu hak lain ya. Bukan minggu siapa ke berdoa tu. Minggu hak dah kerja buat berhenti. Hak dah berjahit berhenti. Jemaah. Ya nak gitu. Kita dah. Minggu sungguh ayah weh. Minggu sungguh-sungguh. Duk saja. Tidur bangun. Bangun tidur. Tidur bangun makan. Silap kita. Silap. Gue khabar tak apa dah kata silap hari ni. Aku nak beki dah. Kok ya, mula-mula aku tak ambuh dah. Bek ni aku nak beki dah. Aku nak beki aku tak apa dah. Aku nak berzikir dah hari ni. Aku nak selawat dah hari ni. Banyak ke selawat. Sekurang-kurang 100. Tapi ulama fiqh sebut 300. Aqallul iksad 300. Ha, ayah dah. Ha, tak apa dah tu. Tak apa dah. Ha, kita mula hari ni. Mula dia kata tak. Hari dah. Dia mari. Alhamdulillah. Kelik banyak hari dah. Satu ni. Kelik hari Sabtu lepas. Hari Sabtu lepas berapa? Tak apa. Alhamdulillah. Kelik mari dia batuk rumah. Tak apa. Batuk rumah. Maksudnya, ya. Dia ni tak ada apa. Alhamdulillah. Tuhan jaga. Tapi yang lepas dia pada kita ni, tubik darah. Batuk. Ya lain mari kemarin kata saya berat sikit ni masa duduk dengan saya tak ada apa lagi berkelip mari tu tubik darah lepas tu tak ada apa lah ujian daripada Allah Ta'ala kita Alhamdulillah selamat mulai selamat pergi Palestin boleh Alhamdulillah tempat dia mahu musuh tekah 2 hari lah kita tubik 2 hari gum ayah oh ada timur lah ni ada musuh lah ni dah kita pergi tu tapi selamat Alhamdulillah tubik duduk di Madinah 2 hari ke 3 hari 2 tu lah 47
hukum berlaku di sana. Tak apa, selamat tu saya jaga. Kalau duduk di Enum pun tak ada apa lah kan. Dia tak takut, gapo kita tak takut ke gapo kan. Dia kita duduk hari-hari ni mengingat ke weh, ada mengingat ke weh, tak takut ke gapo aja, payah jawab. Tak takut ke mati tu weh. Ujian lebak ni ah jawab deras nak mutu weh, nama ke licin ke, dia takut dia ni. Licin tak apa lagi, jangan dia mati, dia terbalik je. Itulah bimbing dia licin nak terbalik, dia terbalik nak nak banyak karo nak tengok dia. Ha, jadi habislah, cukuplah. Hari ini cukuplah dulu, insyaAllah kita sama pula minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهوي بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ماتنا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.